Halo teman-teman, nah di video kali ini aku akan membahas eh, ini adalah kontak cleaner ya, kontak cleaner salah satu perlengkapan yang wajib dimiliki oleh para resertaminya, Nah di sini aku menggunakan kontak cleaner ada dua ya, ada kontak cleaner dengan merek Rexo 18 ini spesialis kontak cleaner dan Uh, merek standar ini yang banyak sekali digunakan oleh racer- racer Tamiya. Ini merek standar. Nah, kedua, kontak uh, cleaner ini sama-sama kontak -sama cleaner, tapi fungsinya berbeda, teman-teman. Nah, untuk Rexo ini, Rexo ini uh, aku fungsikan untuk membersihkan saja, membersihkan roller, membersihkan gear, membersihkan bearing dan membersihkan casis-casis taminya dari kotoran-kotoran yang menempel nah fungsinya seperti itu cuma ini sangat tidak saya anjurkan jika kalian gunakan pada dinamo ya teman-teman nah, biasanya kan pada dinamo itu ntar, kalian selalu mencoba kan untuk dinamonya ini dinamo yang sudah saya ganti beras nah kalau sam kalian semprot ini menggunakan kontak cleaner rexo, rexo dia takutnya ini teman-teman, dalamnya itu kering, bersih tapi kering sehingga putarannya itu jadi kurang maksimal sehingga dapat membuat ini ya kerusakan pada dinamo kalian terus Jadi dinamo kalian itu nggak akan kenceng kalau kalian semprot menggunakan kontak cleaner rexo yang seperti ini. Nah fungsi kontak cleaner Rexo ini aku gunakan hanya untuk membersihkan jadi dia bukan pelumas dia hanya untuk membersihkan saja sangat penting pada roller dan bearing karena biar putarannya itu semakin loncer seperti itu teman-teman nah untuk kontak cleaner selanjutnya ini merek standar ya teman-teman merek standar ini fungsinya adalah untuk membersihkan dan melumasi, dia sifatnya lengket, bersih tapi lengket. Jadi, kalau digunakan untuk membersihkan debu-debu dan kotoran seperti pada ban pada gear, dia kurang cocok karena takutnya bersih tapi lama-kelamaan, dia akan semakin kotor. Karena ini adalah pelumas yang ada sifat lengket dan licinnya seperti itu. Jadi ini sangat cocok pada dinamo ya teman-teman. Jadi teman-teman biasanya kan e, ketika racer mau balapan atau mau turun ke track itu kan selalu semprot nah biasanya pakai ini pada dinamonya. Nah, biasanya ini aku gunakan e, ketika mau giliran balap ini aku semprotkan ke dinamo. Nah, kemudian yang Rekso ini aku semprotkan pada roller dan kalau kalian nggak punya pembersih ban, ini juga cocok digunakan untuk membersihkan ban. Seperti itu teman-teman. Nah caranya seperti ini kalau untuk membersihkan ban ya kalian eh, siapkan tisu, nih siapkan tisu, terus disemprotkan ke tisu sampai basah. Kemudian mobil teman-teman eh, ini teman-teman Kasih baterai dinyalakan, tinggal digesekkan ke ban seperti itu. Sampai bersih seperti itu, teman-teman. Ini sifatnya, sekali lagi, adalah membersihkan. Sedangkan ini membersihkan dan melumasi. Ini cocoknya hanya untuk dinamo dan sebagai bearing juga cocok, gitu, teman-teman. Tapi kalau untuk bearing, pakai ini lebih loncer. Tapi kalau pakai ini, dia lebih loncer dan lengket, takutnya kotor lagi. Kalau untuk balapan, lang, pakai ini saja untuk bearing. Kalau untuk e, disimpan, pakai yang standar. Kalau untuk bearing, ya seperti bearing roller gitu, karena kalau disimpan kan dia nggak dipakai, jadi dia lembab terus. Kalau dipakai itu kan nanti dia kotor, akhirnya seret kembali, dan putarannya nggak lancar. Seperti itu ya, jadi ini satu, dua kontak cleaner yang saling. E, ketergantungan ya jadi enggak enggak ya, kalau aku sih kalau saya pribadi dua ini benar-benar saya butuhkan gitu teman-teman nah untuk selanjutnya biasanya ini ya teman-teman ada oli untuk breaking ada oli untuk breaking aku punya oli ini dari eventos ini biasanya aku gunakan untuk breaking breaking dinamo uh, low budget ya ini di breaking pakai ini nah setelah di breaking Kan dia kotor nih, dinamonya. Karena kan sifatnya lengket banget, kotor bisa langsung dibersihkan menggunakan kontak cleaner yang standar biar kotoran-kotorannya keluar, tapi dia tidak kering. Dia masih melumasi bagian-bagian dinamonya seperti itu, teman. Nah, ini adalah kontak cleaner, teman-teman yang ingin beli bisa cari di toko online atau toko-toko elektronik dan toko-toko variasi mobil ini ada sih. Yang seperti ini banyak banget. Harganya kisaran 30 ribuan ini, teman-teman. Jadi buat teman-teman ini sangat berguna bisa untuk berkali-kali balap ini. Aku sudah punya lowa ini tapi masih masih banyak isinya ini. Biasanya aku gunakan untuk balapan atau pagi-pagi itu aku buat e, manasi mobil seperti itu. Nah, Oke teman-teman cukup sekian pembahasan mengenai kontak cleaner yang saya pakai ya. E, jika kalian suka bisa like video ini dan bagikan ke teman-teman kalian agar semakin bermanfaat dan untuk kemajuan channel bus Hobbies and Mini 4D ini. Sampai jumpa di next video.